Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cik Romi dalam Tips and Tricks Casio Classic 570EX. Kali ini topik FSTB atau faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar, biasanya kita di sekolah katakan kita lebih mudah menggunakan kaedah pembahagian berulang. Jika kita menggunakan kalkulator Casio 570EX ini, kita boleh menggunakan kaedah pemfakturan perdana tu. Macam mana kita nak buat? Gunakan kaedah itu, pemfakturan nombor perdana gitu. Di mana kita boleh senaraikan dulu. Contohnya kita nak cari FSTB bagi 12 dan 30. Macam mana kita nak gunakan kalkulator ini? Kita tekan, tadi dah belajar 12, tekan sama dengan, kita tekan shift. Kemudian kita ada FACT ni. Okey, kita ada 2 kuasa 2 kali 3. So 12, kita ada 12, di mana faktor perdananya adalah 2 kali 2 kali 3 di situ. Okey, manakala kita ada 30, di sini 30, jadi kita masukkan nilai 30. Kita tekan shift dan tekan FACT. Kita ada untuk 30, kita ada 2 kali 3 kali 5. Okey, bila kita dah senaraikan macam itu, kita tengok yang manakah ada pasangannya. Ya, ada pasangan. Yang ada pasangan. Kalau kita tengok, kita ada sini 2 kali 3. Sama juga dengan 30, kita ada 2 kali 3 di situ. Di mana yang ini ada 2 kali 3. Yang ini je juga ada 2 kali 3. Jadi dia punya FSTB bagi 12 dan juga 30 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 di situ. Okey, boleh dapat? Okey, kita cuba lagi. Ini dua nombor, FSTB bagi dua nombor. Kita cuba FSTB bagi tiga nombor macam ni. Ini agak susah sikitlah. Kalau kita nak buat pembahagian berulang, sebab dalam pembahagian ulang ni kita kena cuba, cuba bahagikan dengan faktor perdana. Jadi kita cuba yang ini. Contohnya kita ada 36. Kita tengok 36 faktor perdananya ada berapa. 36 sama dengan shift dan juga fact. Kita akan dapat 2 kuasa 2 kali 3 kuasa 2. Maknanya 2 kali 2 kali 3 kali 3. Dia macam tu. Kemudian kita cuba lagi. Kita nak 84. 84 sama dengan shift fact. Kita akan dapat untuk 84, kita ada 2 kali 2 kali 3 kali 7. Okey, dan seterusnya kita ada 1 3 2 sama dengan shift fact. Okey, kita ada untuk yang 1 3 2 nombornya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 11. Okey, kita tengok senarai nombor yang ada. Jadi mana yang kita boleh pairkan sama, dia ada pasangan dia sama, pasangannya sama. Yang mana? Okey, kita tengok. Okey, kita ada, tengok 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3, 2 kali 2, semua ada 2 kali 2. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Selesai. Maknanya 2 kali 2. Ada dah 3. Ada 3. Yang membezakan ujung ni ada 3, 7, 11. 3, 7, 11 ni tak boleh. Jadi kita akan gunakan yang ini, pasangan yang 2 kali 2 kali 3. Jadi dia punya FSTB, FSTB sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Gitu. Okey, mudah. Masukkan
nilai sahaja. Jadi kita akan mengurangkan kesilapan di situ. Okey, jangan kita tengok contoh yang terakhir, kita ada 27.54 dan juga 108. Saya buat kat sini lah. Okey, kita buat. Kita ada 27. Kita cuba dapatkan untuk 27. 27 sama dengan shift right, kita akan dapat. Okey, 303 maknanya 3 kali 3 kali 3. Okey, ha, dia yang penting kalau 3 tu 3-3 kena ada pair yang sama. Ya. Yeah? Okey, kita ada 54. Okey, kita tengok 54. 54 sama dengan shift right. Kita ada 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ha. Okey, kita tengok 108 sama dengan shift. Kita ada untuk 108, kita ada 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Okey, kalau kita tengok pasangan mana yang ada sama ketiga-tiganya? Ha, nampak. Kita ada 3 kali 3 kali 3. Kita ada 3 kali 3 kali 3 di sini. 3 kali 3 kali 3 di sini dan 3 kali 3 kali 3 di sini. Pair yang itu 3 kali 3 kali 3. Jadi dia punya FSTB sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ha, itu kaedah dan juga cara bagaimana untuk mendapatkan FSTB menggunakan kaedah pemfaktoran perdana bagi nombor-nombor yang diberikan. Mudah bukan? Selamat mencuba. Bye bye. Hai semua, dapatkan kalkulator kelas Wish yang original di Casio Shopee Official Store dan Lazada Casio Flagship Store. Pelajar akan mendapat hadiah tambahan bagi setiap pembelian kalkulator kelas Wish ini di kedua-dua platform yang diberikan khas oleh Casio Malaysia. Pelajar juga digalakkan untuk membuat perbandingan harga di kedua-dua platform ini, terutama ketika promosi untuk mendapat harga yang terbaik sama ada di Shopee ataupun di Lazada. Pelajar dia boleh dapatkan link Shopee dan juga Lazada di bahagian description video ini. Jangan lupa untuk klik dan beli yang original. Bye-bye.